Silaturahmi Asep Sedunia yang akan diselenggarakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat tinggal menghitung hari. Wakil Presiden Paguyuban Asep Dunia Asep Zailani memastikan agenda tersebut akan berlangsung pada 15-17 Juli 2023 sesuai dengan rundown acara. Dalam kegiatan tersebut, ibu-ibu Asep pun turut terlibat membantu teknis acara. Menjelang silaturahmi Asep Sedunia, panitia pun terus melakukan persiapan dan evaluasi supaya kegiatan berlangsung dengan lancar. Menurutnya, saat ini komunitas Asep asal Kalimantan sudah tiba di Garut, sedangkan Asep dari Arab Saudi kini tengah dalam perjalanan menuju Garut. Sementara yang sudah terkonfirmasi akan datang ribuan nama Asep dari seluruh wilayah Jawa Barat. Asep Zailani menerangkan berbagai atribut acara silaturahmi Asep ini sudah disebar ke panitia lokal Garut, seperti kaos, spanduk, banner, dan perlengkapan lainnya, sedangkan untuk peserta akan mendapatkannya sehari sebelum kegiatan. Alhamdulillah, barangkali untuk persiapan pelaksanaan silaturahmi tanggal 15 dan 16 Juli kita terus maraton ini, Kang. Ini Kang lihat sendiri di sini banyak sekali para panitia termasuk Pipan. Pipan ini paguyuban istri Asep, kan? Persatuan istri Asep kan begitu. Ibu-ibu Asep tadi. Ibu-ibu Asep. Yang mereka alhamdulillah membantu bekerja sama dengan kami. Artinya bahwa paguyuban Asep ini istrinya pun ikut terlibat. Ikut mempersiapkan, dan insya Allah sampai hari ini sekitar 90% kan persiapan itu sudah kami siapkan. Rencananya sesuai di seperti yang di awal? Ya, rencana kita tidak ada tambahan. Apanya tuh? Kegiatan. Kegiatannya di awal itu kan rencananya di acara pembukaan kan gitu ya. Seperti biasa, kemudian nanti ada santunan yatim piatu, ada donor darah, kemudian ada piagam penghargaan bagi orang-orang yang berjasa terhadap paguyuban Asep, termasuk kepada para sponsor. Kemudian untuk Asep yang di luar negeri hadir sudah konfirmasi? Sampai hari ini belum konfirmasi, tapi kalau Asep paling jauh yang hadir sudah ngumpul di sini. Ada dari Kalimantan kan sudah hadir. Kalau yang dari luar negeri? Dari luar negeri belum. Sampai hari ini belum ambil informasi karena mereka mungkin melihat jadwalnya itu. Tapi kalau dari Arab Saudi sudah ada seorang. Oh, dari Arab Saudi sudah. Kalau yang dari terjauh di Indonesia? Dari Aceh. Oh, dari Aceh sudah hadir. Di perjalanan mungkin, dan dia akan mengisi ceramah malah di Takbir Akbar itu. Tapi kalau yang dari Kalimantan sudah ada. Sudah di Garut. Silaturahmi tersebut rencananya akan digelar terpusat di Sarana Olahraga RAAA Dwijaya Garut. Beragam kegiatan sosial difokuskan untuk membantu masyarakat. Harapannya kegiatan silaturahmi Asep Sedunia ini bisa berdampak positif terhadap Indonesia. Pik-pik harapan rakyat Garut.